Surat ni dia kata ada satu keluarga duduk bercakap waktu berbuka puasa. Kita riwayat dah atau soal boleh puasa ni, kalau kita ambil hak hubung kait dengan puasa tu comel benar. Agak dak pilihlah ni sifat, dak pilih surat ni. Sambil-sambil berbuka puasa, sambil-sambil duk makan. Dan katanya esok kita nak makan apa pula? Tok laki ni balik kata gini ni dah. Ambo pakai ambo baca dalam kitab apa dah? Kita Ihya Ulumuddin. Jaga molek dah. Allah. Jadi puasa di sisi ahlillah. Gitu tak? Kita ni panggil puasa yang dalam awam hak kita ni. Hak kita ni, hak kita nak puasa. Dia panggil puasa di sisi orang awam. Puasa di sisi orang awam ni maknanya berak daripada makan dan minum. Nah. Tapi kata puasa daripada ahlillah ni, ia boleh puasa segala anggota-anggota dia yang tujuh. Dan hak penting sekali, ia boleh puasa hati dia tu amma siwallahi. Masya Allah, ini puasa lah mana. Ia puasa hati dia tu daripada barang yang pakai hati dia tu daripada Allah. Nampak tak? Ia boleh puasa hati dia tu daripada segala perkara yang boleh jadi pekeh dia untuk mengingati dan hubung rapat dia dengan Tuhan. Ia sebut, ia kata, orang ni ni, ia hukum di atas diri dia. Sekiranya, kalaulah nyemari telitah dalam hati dia tu sesuatu yang boleh hilang hubungnya dengan Tuhan. La hakam tu biriddati, sungguhnya aku berani hukum kata aku ni sudah jadi murtad dah. Hak ni kita dengar saja, ia panggil dengar perangai orang berjuruh lah, kita tak boleh buat pun. Nampak tak? Fatashabbahu bil kiram fa inna tashbiha bihim falahu, gitu dalam syair. Nah, ia kata kalaulah hati dia tu telitah pada benda lain pada Allah setika dia puasa, nah secara ia berani hukum kata diri dia ni sudah jadi murtad. Zak Imam Ghazali gi ta'liq gi syarah di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Boleh baca apa ni. Imam Ghazali kata puasa bagi ahlillah ni dah. Gapo dia weh? Salah satu daripada sifat dia terkutadabburi fil iftari. Tinggal tadabbur, tinggal perhati, tinggal berkecek, tinggal mikir pada ketika buka puasa. Esok kita nak buka puasa ngapa pula eh? Tak ada benda tu. Bahkan yang kata demo tu tu, kalau yang mikir lagu tu eh, dikira sebagai satu dosa atas dia. Seolah kata, ya ni, tak harap pada nikmat atau yang nak beri ke dia. Tengok tinggi demo tak kelah demo. Mu puasa kerana dia? Kerana dia. Bila puasa kerana dia, saya fikir, ia kena hatam hari semata. Tengok. Ia duduk situ. Nah, mu duduk puasa, teh puasa kerana siapa? Jawabnya puasa kerana Allah. Saja ku puasa esok hari daripada bulan Ramadhan fardu tahku kerana Allah Ta'ala. Boleh jadi tak? Kita buat kerana dia, lepas tu dia tak hantar makan nama kita untuk buka puasa. Imam Ghazali kata, tak boleh jadi sikit habuk. Walau budak yang bodoh mikir pun tak boleh jadi. Masya Allah. Hatta yang kata demo tu, kalunya kita litah dia dalam otak kepala dia tu. Esok kita nak buka puasa dengan apa? Dikira dosa kerana dia ni tak harap kepada rahmat Tuhan. Tinggi dia mau pocok tinggi weh. Dia tak harap. Nah. Oh, tu tu juga dah kita dah pegang dah. Hei. Dia tak gini kata Imam.
umur kita 4 bulan. Umur kita 4 bulan ke ya ayat dalam hadis arba'in dah. Umur kita 4 bulan tu rezeki siap dah. Tengok dah. Kita tak ada mari duduk lagi sini ni. Tuhan tanda siap dah. Tuhan tanda siap dah. Ha, kok surat ni hatu sebagai nak ayat hak luar ya tu. Bukan nak lari atau jangan tanya lagu ni dah ni. Kalau dia tanya lagu ni, dia nak tahu hukum lain. Tapi semaknya oleh kerana nak wayak atau poso ahlillah tu pekak demo tinggi. Poso ahlillah ni pekak demo tinggi. Hatta kalunya pergi bergerak dalam fikiran dia tu, esok kita nak buka poso ngapa? Petang ni kita nak poso, kita nak buka poso ngapa? Dikira satu dosa di sisi dia. Berdosa dah. Pasal apa? Kerana dia sudah tinggal tadbir Allah Ta'ala terhadap buka puasa dia. Dikira salah dah. Masya Allah. Kita buat sebiasa ya dah. Mungkin balah dengan bini pula. Mung ni dia buat pernama. Jauh duduk singa ikan, nak petai, nak petai ku, tak ikat nak makan. Bini tu tak aku modal, dia lah nak makan sedap kan. Haa. Gitu. Waktu tu kita kena akik punggung pergi bangat-bangat weh. Lama jadi munggu lain. Dia tak boleh main sama panah. Kita akik punggung pergi bangat-bangat tak apalah. Nanti klik kakak nak buka puasa. Surat ni tanya dia kata gini. Jadi dia bercakap waktu berbuka puasa sambil-sambil duduk makan. Dan katanya esok kita nak makan apa pula. Maka jawab isteri dan anaknya pergi tak apalah. Ha, esok nanti ayah nak pergi tengok kalau ada ikan darat, kita beli ikan darat. Nah, lepas tu duduk masa lapar beluk lah ni. Duduk kecek boleh-boleh duduk makan. Nah, kemudian tidak siapa pun bangun makan sahur pada malam itu. Moga ia muak kuat kan ni. Nah, terawih tu rok pergi lagi. Tapi tak apa kena tidur lah. Nah, tiba-tiba kat tidur malam tu tak ada bangun makan sahur. Terlupa dah lah. Nak tanyanya, perkataan yang demikian, adakah masuk di dalam niat puasa dak? Di dalam mazhab kita Syafi'i? Mulai ni surat ni tanya. Nah, ia duduk berkecek lagu tu masuklah niat puasa dah pergi. Ingat malah eh. Jadi di situ tu ia tubik dua betuk ke. Dua betuk ke. Nah. Ia kata esok ni kita nak makan apa pula. Kita ambil sekat tu. Esok ni kita nak makan apa pula. Jadi perkataan tu ia panggil ihtima antara dua tu. Ihtimah ke apa? Ihtimah antara nak poso, ihtimah nak luar pada poso. Esok ni kita nak makan apa pula weh. Orang tak poso pun kecek itu juga dah. Orang nak poso pun kecek itu juga. Maka bila ihtimah lagu tu dalam kitab ia surah sikit. Ia kata, kalaulah ketika kita kata esok ni kita nak makan apa pula, yang dimaksudnya esok ni kita nak buka puasa apa pula. Tekah dia duk niat tu, dia istihdar ila surati saw. Hati dia faham. Ketika dia duk niat duk kecek lagu tu, dalam otak kepala dia tu, ia silah dah pada rupa puasa. Nampak tak? Maka tu hukum dia tak apa dah, jadi dah. Pasal apa? Masuk dalam kata dia ni sudah pergi pada muqaddimatul ibadah. Apa dia kata pun dia pakai pria tu boleh niat dah. Ni nak pada ilmu ni bukan ni dah lah ni. Kadang-kadang duk menikit, duk meniti kot pergi pagar nak masuk duben dah, tapi nak masuk tak ada. Pasal apa? Tak ada ilmu tadi. Ini Imam Ghazali kata, ilmu mesti kena takdim dia. Kena dah. Mulai surat ni tanya, kena tak kalau kita mengaji dalam minhaj lah ni. Nah, jadi ketika dia duk kata lagu tu, esok kita nak angkat apa pula ni.
Pekoh kata, kalaulah dia kata lagu tu tu, dalam pala dia nya, ia ada istihdar ila suratisah. Ada tergambar dah hupa nak puasa tu. Dengan dalil dia kata, kita nak makan apa pula esok ni. Yang ni nak makan untuk buka puasa ni. Pah dia kata tu bila? Pria masa dia kata tu, soh niat dah. Kalau dia kata tengah hari lain cerita pula. Ha, kalau ada begitu, soh jadi niat puasa siap dah. Walaupun dia tak kata saja aku puasa esok hari, lepas pada makan sahur. Apa? So lagi duduk bimbing. Ha. Takut dia kata gitu tu tak ada tersilah sikit habuk pada surah tisau. Dah. Napa tu? Tapi kebanyakan kalau lah ni banyak duk pak hak sana ni dah dah. Sebab punya puasa ni makruh dah. Padah dah tak imeh dengan makruh baru pada oleh itu. Ha, tak imeh tak apa. Eh? Hati lagi situ dah dah. Maksud nak makan puasa, nak makan puasa pula ni untuk buka puasa. Hak tu masuk dalam belak tadi. Tapi kalau tak ada hak tu, tak ada hak tu eh. Ha, kalau tak ada hak tu, gilah so lagi jalurnya hak kita niat malam pertama taklik mazhab ia mengatakan sah niat pada malam pertama untuk puasa sebulan boleh gi lagi jadi makan apa nak tengah hari tu apa dah tu cuma hari tu tu jagalah jaga ke apa perkara-perkara yang batalkan semayan yang batalkan puasa dalam mazhab dia kita jangan buat. Apa nak jaga kok mana muka kita tak tahu. Ha, tak imam mak cik jawab. Nak jagalah nak kita buka orang alim pak mazhab. Tu kata gini. Kita puasa hari tu tu dah. Wei kata pak mazhab tu hukum atau puasa kita tu sah. Apa? Ha, apa kita nak buat lana kita tak ada alim pak mazhab ni. Tu kata gini. Benda hak dilarang dalam mazhab Syafi'i kita walau larang dengan secara makruh walau larang dengan secara khilafil aula jangan sama sekali kita buat pakai umur itu tak apa dah tu. Ha, ini surah Al-Waqiah itu deh. Dia kata ah, bila mu tak bangun sahur kok tak jadi puasa dah lah Allah. Tak bangun sahur tu tak kena puasa dah weh. Dak bukan kita dak. Bukan kita. Ha tu faham deh. Ha jadi dia kata adakah masuk di dalam niat puasa dah di dalam mazhab Syafi'i? Ha jawabnya tubik dua surah tadi. Surah pertama kalaulah dia bercakap lagu tu tu dalam otak kepala dia tu dia kagak buku puasa esok dah. Hak tu tak ada apa dah jadi niat siap dah. Nah, ha, tapi kalulah tak ada surah tu sewaktu dia ada kecek tu tak ada pergi situ ha, waktu tu nampak ada serupih dah lah lepas tu tak kena puasa ke hari tu hari-hari yang tak jaga makan sahur tu kalau dia ada niat tu niat hak malam pertama tu boleh lagi boleh lagi bahkan selaginya ada juga satu pandangan boleh kita niat waktu lepas subuh dah sebelum pada makan apa-apa pada puasa fardu. Atau kaum bukan hak. Bukan hak kuat sangatlah tu. Ha, jadi walau bagaimanapun nisbah pada kita ni kita gini lepas tarawih tu siaplah dah. Saja aku puasa esok hari lillahi taala. Nawaitu saum ghadin an ada ifard syahri ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Ha kau ana? Ya. Supaya kita ni panggil mecakno ke dengan ibadat. Dan ia terlupa niat taklid Imam Malik pada pada malam pertama dia mone. Ha. Hak-hak-hak dalam matlain dah hajar dah. Ia terlupa juga hak tu pada malam pertama pun terlupa. Ha. Eh, ambil hak sana ha tak imeh. Hak kata boleh niat sebelum pada makan apa-apa, hak tu ia dia kecek pada puasa sunat.
wa fi kaulinya supo juga ia jadi zalika fil fardi. Pakah tu, pakah tu. Nah, i patua kuasa tak sedak awe. Ha, hok tu segah kat aku dahlah. Kalau waktu tak sedak munati qada semula. Tapi hari tu nak minta jangan makan apa-apa tengah hari tu. Nampak deh.